بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد. Makasih pada pimpinan majlis. Sof kepimpinan akan masjid. Adik-adik, ikhwah, akhwat, muslimin muslimat, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'dilu. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Maka berkahwinlah kamu dengan sesiapa yang kamu kehendaki daripada kalangan wanita, sama ada dua orang, tiga ataupun empat. Maka sekiranya kamu takut bahawa kamu tidak dapat berlaku adil, maka mempunyai seorang isteri itu lebih baik bagi kamu, dan yang demikian itu adalah lebih dekat untuk kamu daripada mengelakkan kamu daripada melakukan kezaliman. Sadaqallahu al-azim. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan yang kita namakan dengan zawaj atau kita namakan dengan nikah, maka di sana adanya terma dan syarat dan rukun yang menjadi teras kepada terbinanya sebuah pensyariatan. Allah mensyariatkan kepada kaum lelaki diberikan kebenaran untuk menikahi perempuan lebih daripada seorang isteri. Dan Allah menyebut dalam surah An-Nisa, surah perempuan, istimewaan kepada perempuan yang mana mereka boleh berkongsi seorang suami dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, nikahilah kamu perempuan itu tiga orang, dua, tiga dan empat. Allah tak mulakan dengan nombor satu. Dan Allah memerintahkan kita supaya berkahwin dua, tiga ataupun empat. Tetapi Allah meletakkan di ayat yang kemudian, selepas daripada itu,
Allah menyatakan sekiranya kamu takut bahawa kamu tidak dapat berlaku adil dengan sebab kamu berkahwin lebih daripada seorang, maka yang isteri yang seorang itu lebih baik bagi kamu, dan dia dapat, dia lebih cenderung untuk mengelak kamu daripada jatuh ke lembah kezaliman. Perkahwinan adalah sebahagian daripada sistem Islam yang telah pun Allah Ta'ala firmankan kepada para Nabi dan telah dicernakan oleh syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena beriman bahawa Allah SWT membenarkan sistem perkahwinan atau kita panggil poligami dalam Islam. Kita wajib beriman dan kita wajib menerima syariat ini. Dan dia adalah salah satu sistem yang telah pun dibukukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu kitab yang tidak dapat sampai ke hari ini untuk mana-mana individu cuba untuk memutar belit hukum hakam yang terkandung dalam Quran. Dan perintah itu Allah firmankan dalam surah An-Nisa. Itu adalah sistem. Dan sistem ini adalah menjadi satu sistem di antara sistem-sistem yang dianak tiri oleh golongan-golongan Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan, kerana mereka tidak memahami asas pembinaan sesuatu hukum dan mereka tidak mengetahui hikmah pensyariatan sesuatu syariah. Maka jadilah manusia menentang hukum Allah SWT dalam keadaan tidak sedar, dan manusia menjadi kufur dalam keadaan mereka tidak sedari. Dan bila mana mereka duduk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di suatu masa yang telah ditentukan, maka mereka akan menyesali perbuatan ini. Di atas cetiknya ilmu dan sikap yang tidak mengambil peduli kepada sistem yang telah Allah Taala firman dan Allah Taala wartakan di atas muka bumi untuk dipatuhi, untuk diikuti, untuk diselaraskan dalam membina sebuah masyarakat di atas muka bumi. Jadi dari kerana itu, maka kita kena menyedari bahawa keberadaan kita di atas muka bumi ini bukan sekadar untuk kita menunaikan solat, bukan sekadar untuk kita menunaikan kewajipan yang kita namakan, kita ertikan dengan rukun Islam. Tetapi di sana adanya beberapa sistem yang telah kita anak tirikan. Bahkan lebih malang, umat Islam tidak mengetahui bahawa itu adalah sebahagian daripada hukum Islam. Bangun beberapa golongan antaranya Sister in Islam untuk menentang sistem poligami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas dasar cetiknya ilmu atau kurangnya kefahaman mereka terhadap sistem perkahwinan. Kita panggil dui isteri, tak boleh lah. Apa ni, berbilang-bilang ta'adud zawaj, ta'adud zawjat, ataupun berbilang-bilang isteri. Kita hanya menyebut adil, adil, adil. Jadi di mana, di mana asas pembinaan keadilan Islam dalam sistem kekeluargaan yang kita letakkan perkahwinan 2, 3, 4 isteri. Jadi di sana ulama-ulama antaranya yang terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu dan juga ashabu Syafi'i yang terkenal yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Syihabur Romli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Syekh Imam Zakaria Al-Ansari, semua telah menakalkan dalam kitab-kitab mereka sistem, disiplin, terma, syarat untuk melayakkan seseorang itu berpoligami. Dan bila mana difahami konsep poligami ataupun konsep sistem kekeluargaan Islam yang telah ditetapkan dalam sistem pentadbiran Islam ini, maka di sana tidak ada, tidak ada satu isteri pun yang akan menerima ataupun pengabaian dalam hak dia. Hak seorang isteri kepada, hak isteri kepada suami yang paling besar dua. Pertama, dia hak untuk menerima nafkah sama ada batin ataupun zahir. Bila mana isteri itu derhaka, maka gugurlah kedua-dua hak ini. Cuma dibincangkan dalam bahagian
kekeluargaan Islam khusus merujuk kepada poligami. Ramai manusia merujuk kepada paras keuangan, paras kita panggil parameter dia punya, kita panggil pun duit dia lah, kemasukan, kemasukan bulanan, income dia. Kita hanya melihat kepada ikan, sedangkan banyak benda yang kita tinggalkan dan kita tidak faham. Bagaimana nak menggilirkan isteri yang empat? Di sini Allah telah menetapkan satu syariat yang cukup cantik yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita baca dalam satu kisah. Bila mana Nabi nak pergi ke satu peperangan yang dinamakan dengan peperangan Bani Mustalik, iaitu bermusafir bersama isteri. Isteri mana yang nak Nabi, yang akan Nabi bawa? Di situ Nabi melakukan pilihan raya umum, kita panggil, melakukan undian. Undi nama siapa yang naik, dia akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan tersebut, nama Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha telah naik, dan dia telah menitipkan satu kisah yang cukup masyhur dalam Quran, yang mesti difahami dan mesti diketahui oleh orang-orang perempuan, iaitu hadithul ifki, fitnah terhadap ummahatul mukminin. Dalam peristiwa Hudaibiyah, cabutan untuk pergi musafir bersama dengan Ummu Salamah. Di sini undi itu hanya untuk musafir, bukan untuk mabit. Dia ada hak untuk mabit bermalam bersama isteri, ada hak untuk musafir bersama isteri. Dan benda-benda ini bila tidak diketahui, maka hukum Islam itu ditentang, sistem itu diabaikan dan tidak diadaptasi dalam kehidupan. Bahkan poligami dianggap meruntuhkan masyarakat manusia. Sedangkan poligami itu adalah membina asas kesepaduan ataupun pembinaan sebuah masyarakat yang berteraskan Islam. Jadi kenapa? Kerana kebanyakan manusia tidak peduli dengan apa yang berlaku di sekitarnya. Kerana mereka cukup apa istilah Melayu, orang sekarang sebut allergic dengan istilah politik. Kerana kita menganggap politik itu hanyalah menjadi seorang wakil rakyat, berceramah dalam 2 minggu selama kempen pilihan raya, dia dipilih menjadi ADUN ataupun tidak dipilih menjadi ADUN, dan itulah politik. Itu adalah satu kita panggil sudut pandangan yang salah terhadap dimensi sebenar sebuah politik itu. Kerana saya sebut dimensi kerana dia mempunyai sudut pandangan yang pelbagai. Betul ya? Dah lama tak guna perkataan dimensi itu. Betul ya? Betul ya? Aku salah cakap dengan mahasiswa. Jadi dia kena dilihat dalam dengan sudut yang pelbagai. Jadi Allah sebut dalam Quran, bila mana Allah kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku nak menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu diertikan oleh ulama-ulama dalam dakwah Islamiah. Antara yang terkenal adalah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam kitab dia As-Siyasatu Syar'iyyah fi Dawil Qur'ani was Sunnah, politik Islam dalam perspektif Quran dan Sunnah, menyebut politik itu adalah kuasa. Kuasa itu bukan kuasa semata-mata. Kuasa yang diberikan oleh Allah kepada satu kumpulan manusia ataupun seorang individu untuk mengubah ataupun mengajak atau memimpin manusia untuk mandiri di atas bumi ini dengan sistem Islam. Mandiri ini maknanya kita bergerak di atas muka bumi ini dengan sistem Islam, mengikut sistem Islam. Dan bila mana saya sebut, sengaja saya buat cerita poligami, sebab orang perempuan ramai pergi sama banyak. Sebab benda itu memang disengaja serang oleh golongan-golongan barat. Jadi bila kita sebut, perlu ada satu kuasa yang akan mengajak manusia untuk kembali menuruti segala sistem yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Kita tak perlu nak buat sistem yang lain. Jadi politik ini disebut dalam bila mana Allah Ta'ala membangkitkan Nabi Syuaib alaihissalam. Politik ini adalah kerja Nabi, siasah, kuasa, berkuasa di atas bumi, berkuasa
untuk memimpin manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Taala bangkitkan Nabi Syuaib kepada kaum Madian, orang Madian. Madian ni satu bangsa yang duduk di perkampungan di negeri Ma'an. Mereka ini adalah golongan minoriti yang ditindas, yang tidak mempunyai keistimewaan apa-apa pada asal. Akhirnya dengan sifat Rahim dan Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah merezekikan kepada kaum Madian ini dengan bertambahnya populasi penduduk. Mereka menjadi kuat dengan bilangan itu. Dan daripada tidak mempunyai kelebihan dari sudut harta, Allah limpahkan dengan suburnya tanaman di perkampungan di negeri Ma'an. Dan bila mana mereka diberikan kuasa ketika itu, berkuasa di atas bumi Ma'an, tetapi mereka tidak mentadbir dengan sistem Islam. Mereka meninggalkan apa sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah memuja satu kawasan tanah yang dinamakan dengan Aikah, dan mereka menganggap Aikah itulah segala-galanya dalam kejayaan mereka membina kelompok daripada satu komuniti kecil manusia menjadi satu populasi masyarakat yang cukup hebat, sehinggakan mereka terkenal dengan Allah sebut, terkenal dengan sikap hebat dalam perniagaan. Perniagaan mereka adalah perniagaan berasaskan kepada penindasan. Lalu Allah menyebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin alladhina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Celakalah, celaka wail ni maksudnya neraka. Masuk nerakalah. Azab nerakalah. Azab neraka yang sangat-sangat hebatlah bagi orang yang menipu dalam perniagaan. Ini adalah amalan yang digunakan oleh masyarakat kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Bila mana mereka menindas, menindas golongan-golongan yang lemah. Bila mana alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila mereka pergi kedai orang lain, bahasa mudah dia, beli tepung, dia nak memastikan tepung ataupun barang yang ditimbang di sukat itu adalah cukup sukatan dan sampai ataupun tepat berat, tidak kurang walaupun sikit. Kita panggil walaupun 1.01 gram ke miligram. Ada miligram. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila ditimbang untuk orang, dia akan timbang dengan culas. Maknanya dia tak timbang dengan tepat. Biasa kita tengok orang timbang tak tepat, dia akan timbang macam ni. Belum berhenti lagi jarum atau belum berhenti lagi digital itu, so dia akan masuk bungkus tak. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka rasa mereka hidup sampai bila-bila dan tidak akan dibangkitkan pada satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Li yaumin 'adzim, satu hari yang cukup dahsyat, yang cukup hebat, yang cukup menggerunkan manusia. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Hari itu manusia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab segala persoalan-persoalan Allah terhadap amanah yang telah dipundakkan di atas bahu mereka di atas muka bumi. Adik-adik dirahmati Allah, pernah tak mengalami peristiwa seumpama saya? Satu hari telefon bateri telefon kita habislah. Dan kita nak pergi jalan bermusafir ataupun urusan masuk kuliah. Dan kita pun menyambung apa telefon tu dengan kabel charge tu lah, charger, pengecas. Cucuk sambung. Dan ketika itu biasa kita charge ni nak sembahyang subuh. Kita seorang yang soleh, sembahyang subuh di masjid. Cucuk dan pergi sembahyang. Siap mah surat, kita ada amalan dengan kuliah. Tazkirah pukul 7 suku kita balik. Pukul 7.30 kita, 7 suku kita habis di masjid. Singgah sarapan sampai-sampai balik dalam 7.30. Kita masuk siap-siap pukul 8 kita kelas. Kita pegang, kita lihat charge tidak, switch tidak bertekan. Apa perasaan kita ketika itu? Terlalu ke? Kecewa.
satu tempoh masa yang kita peruntukkan untuk sebuah telefon ini tidak memberi apa-apa manfaat. Dan yakinlah adik-adik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari nanti bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyesali, seumpama kita menyesali gagalnya kita memasukkan tenaga kepada sebuah telefon ini dengan gagalnya kita memberatkan neraca timbangan kita di akhirat. Ini dia satu sistem kita nak panggil, bagaimana kita nak memastikan kita boleh berkuasa untuk memimpin semua manusia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang al-abrar, orang-orang yang soleh. Jadi bila sebut tentang bila mana mereka itu melakukan satu merosakkan sistem ekonomi Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berlaku adil. Berlaku adil dengan semua manusia. Dan kita kena berlaku adil walaupun dia itu adalah orang yang bukan satu agama dengan kita. Dan tidak boleh untuk kita memanipulasi keadaan atau mengambil kesempatan dalam ketimpangan-ketimpangan yang ada pada orang-orang lain. Sementara orang tu tak tahu bahagian kenderaan, kita tipu dengan kenderaan kita. Sementara dia tak tahu pasal telefon, dia tipu pasal telefon kita. Kita yakin bahawa di dunia dia akan terlepas, tetapi di akhirat dia tidak akan terlepas. Kerana kita terikat dengan satu ketetapan akidah yang cukup mantap yang kita kena semat dalam diri, bahawa nanti adanya satu kehidupan. Ya Allah firman dalam surah Al-Fatihah, hari itu Allah lah malik segala-galanya, raja segala-galanya, yang tidak ada orang lain boleh berbicara di hadapan Allah pada hari itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi adik-adik dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah membangkitkan Nabi Syuaib alaihissalam yang berbicara dengan bahasa Arab seumpama mereka, yang bercakap dengan bahasa mereka, yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan mereka, menyeru supaya mereka kembali kepada Islam, menyeru mengajak manusia supaya hidup di atas muka bumi ini dengan sistem Islam, mematuhi setiap peraturan tetap oleh Allah SWT. Bukan suruh sembahyang, meninggalkan sembahan aikah, menyembah Allah SWT, meninggalkan penindasan dalam perniagaan, meninggalkan salah urus takbir dalam urusan pertanian, meninggalkan segala-gala yang bercanggah dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam satu kitab, dalam satu panduan, dalam satu perlembagaan yang kita namakan dengan perlembagaan Allah. Kalau zaman itu mungkin suhuf Ya Allah Ta'ala ataupun wahyu-wahyu Ya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Maka mereka menentang. Dan Nabi Syu'aib tetap tuntas dalam memastikan bebanan siasah, bebanan politik untuk menerobos kebejatan manusia. Tahu bejat? Boleh semua faham bejat eh? Tak faham bejat? Bejat ni keruntuhan akhlak manusia. Kena banyak baca kamus, apa nama tu, pelajar. Sebab saya sangka ke adik-adik sebab mempunyai satu perpustakaan yang cukup besar tu, mesti banyak buku ni yang dibaca, bukan ditengok. Sebab tengok dari bawah. Saya pun setiap kali masuk tengok bila boleh masuk, tak tahu. Kita kena membelah dia. Nabi Syuaib membawa satu tuntutan, bebanan ataupun warisan pusaka khalifah yang diambil daripada Nabi Adam dan Nabi-Nabi sebelum daripada itu sampai kepada Nabi Syuaib untuk memimpin satu pusaka khalifah, pusaka politik, pusaka kekuasaan, pusaka siasat pun nama, kiadah, kepimpinan, kekuasaan untuk memastikan manusia mengikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dinamakan politik yang dibawa oleh para Nabi. Dan semua Nabi berpolitik. Dan politik Nabi Syuaib bukan nak menjadi raja negeri Ma'an. Ini kena faham. Politik kita kena nak sebut tentang ibadah politik. Politik kita bukan nak menjadi raja di tempat tu. Bukan nak menjadi orang yang berkuasa yang disifat sebagai satu golongan yang opportunist. Betul? Cakap orang putih, cakap Melayu. Orang putih. Orang Melayu pun cakap opportunist. Opportunist. Mengambil peluang daripada situasi yang sedang berlaku. Itu bukan sikap politik yang menjadi ibadah, yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala di akhirat.
yang kita tidak akan menyesali perbuatan kita itu di akhirat, kerana kita telah pun melunaskan ibadah politik, kerana kita berpolitik, kita mencari kuasa bukan untuk kita mendapat satu penghormatan atau kita mendapat satu jawatan, tetapi kuasa politik yang kita bawa adalah merubah manusia, merubah manusia kepada satu sistem yang salah, kepada satu sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Syekh membelah kebejatan akhlak ketika itu, ataupun salah laku akidah pada ketika itu, akidah yang dijangkiti virus-virus yang keduniaan, hinggakan mereka menyangka bahawa satu tanah yang dinamakan dengan Aikah itu adalah Tuhan. Akidah yang bercanggah dengan prinsip fitrah manusia, menyembah kepada makhluk itu satu prinsip yang salah. Maka Nabi Nuh, Nabi Syuaib alaihissalam membelah dan mengasak manusia ketika itu supaya meninggalkan satu sistem yang korup, satu sistem yang tidak menepati apa ni selera manusia dan tidak dapat memimpin ataupun membina kehidupan harmoni dalam sesebuah masyarakat. Maka akhirnya Nabi Syuaib ditentang, dan Allah Ta'ala membantu Nabi Syuaib dalam dakwah dia. Bila mana Allah Ta'ala mendatangkan satu musim kemarau yang terlalu panas, sehinggakan kumpulan ataupun orang Madian ni minum pun terasa dahaga. Mereka terpaksa berteduh di pokok-pokok untuk melindungi satu suhu kepanasan yang melampau. Akhirnya Allah datangkan satu gumpalan awan hitam di langit, dan mereka ramai-ramai berpusu di bawah awan hitam itu, menunggu turunnya hujan, menandakan sebagai satu kesyukuran kerana tidak tahan lagi dengan azab kepanasan itu. Yang ditunggu adalah air, tapi yang turun adalah api yang memusnahkan seluruh kaum Madian. Tidak ada kesan kaum Madian di Ma'an. Saya nak sebut bagaimana peranan Nabi Allah Syuaib. Adakah dia pernah menjawat ahli Dewan Undangan Negeri di Ma'an? Adakah dia menjawat jawatan ahli parlimen di Ma'an? Ataupun dia menjadi menteri besar di Ma'an? Atau dia menjadi Perdana Menteri di Ma'an? Tak. Kerana politik yang kita kena faham adalah politik untuk merubah satu sistem yang salah kepada sistem yang baik. Sama ada kita mempunyai kuasa ataupun kita ada satu, kita panggil portfolio yang khusus, ataupun tidak, kerana pusaka khalifah itu telah terpundak di atas bahu kita daripada bila mana kita lahir di atas muka bumi. Bila kita mengucap kalimah La ilaha illallah, maka secara automatiknya kita panggil bebanan ataupun pusaka khalifah telah terpundak di atas bahu kita, telah membeban di atas bahu kita, dan kita harus pikul untuk kita memastikan masyarakat manusia ni semua sekali tunduk dan patuh kepada Allah. Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan semua jin dan aku tak jadikan semua manusia kecuali mereka menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bila mana ada manusia yang tidak mengikut sistem Allah, maka kena ada satu kumpulan manusia yang bangun, bukan untuk menindas, bukan untuk menyindir, bukan untuk menghukum, tetapi mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada sistem yang benar. Di sinilah politik yang dicanang oleh nabi-nabi yang terdahulu, yang mana yang sepatutnya kita faham apakah kerangka sebenar dalam kalimah ataupun perkataan yang dinamakan dengan politik ataupun siasat. Bila itu satu kesedaran al-wa'yu yang ada dalam diri kita terhadap apakah definisi sebenar kepada politik. Politik bukanlah orang yang bercakap di dalam TV menceritakan itu dan ini. Politik adalah kita nak mengajak manusia kepada sistem yang salah, kepada sistem yang betul. Sekiranya dia berada di sistem yang betul, maka betullah dia. Dan sekiranya dia berada di dalam sistem salah, maka salahlah dia. Untuk memacu perjalanan politik ini, politik kita mestilah berteraskan kepada prinsip dan bertunjangkan kepada dasar. Kita bukan politik lalang yang kita politik berdasarkan kesempatan untuk menaikkan populariti kita. Politik adalah berteraskan prinsip dan bertunjangkan dasar, kerana kita
dasar kita tadi adalah untuk mengajak manusia meninggalkan sistem yang lain daripada sistem yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kalau dalam kerangka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kiralah kita berada di mana, kita tidak perlu tunggu untuk kita habis graduasi daripada kampus ini untuk kita berpolitik. Kerana saya dah sebut tadi, bila kita mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, maka bebanan politik tadi telah pun ada di bawah kita. Politik untuk mengajak manusia meninggalkan sistem yang salah kepada sistem yang betul. Maknanya kita mengajak manusia daripada perkara yang mungkar kepada perkara yang makruf, yang benar. Jadi bila disebut, kita mesti ada prinsip, kita mesti ada dasar. Dasar kita adalah yang saya sebut tadi, untuk memastikan manusia meninggalkan sistem yang salah kepada sistem yang betul. Jadi bila mana, bukan politik ini untuk mendapat kuasa, untuk kita mengaut, memanipulasi keadaan daripada kuasa yang kita ada. Ini adalah satu perkara yang bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sirah Nabi, duduk di kota Mekah. Mekah terkenal dengan budaya Arab yang ganas, yang menyerang tubuh batang tubuh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. As-sabiqun al-awwalun, orang yang awal dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Islam sama-sama Nabi di Mekah. Bila Nabi ditentang, Nabi disindir, Nabi dicaci, Nabi dicekik, Nabi dipukul, tetapi Nabi tetap tuntas bersama dengan politik dia tadi. Gerakan siasah dia tadi, gerakan untuk memastikan sistem jahiliah, iaitu antara yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan sistem itu memang tidak bertepatan dengan minda ataupun fitrah manusia ataupun tamadun manusia pada waktu itu. Kerana anak yang dilahirkan dibunuh dengan tidak ada apa-apa asbab yang melayakkan untuk dibunuh. Jadi sistem itu terlalu salah, jauh daripada sistem kemanusiaan dan tidak bertepatan dengan sistem syariat Islam. Maka Nabi mahu mengubah sistem itu. Nabi tidak pernah bercakap undilah saya sebagai pemimpin Mekah. Dengan tidak bercakap undilah saya sebagai pemimpin Mekah itu pun, datang Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang petah kata-katanya, manis bicaranya dan lembut pujuk rayunya, yang boleh meleburkan gunung-gunung yang ada di Mekah. Bukan gunung betul itu, mana orang yang bersifat gunung. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan Nabi, dia panggil ya bena akhi. Ya bena akhi ni, kita kalau orang yang ada kedudukan panggil kita ini anak saudara aku ni, kita rasa kembang dada. Tu kembang dada. Saya panggil anak saudara kamu tak heran pun, siapa dia ni pakai baju ungu. Kalau orang contoh kita dah kata panggil siapa pun glamour-glamour sikit tu, sebutlah siapa-siapalah yang kata jenis ada hubungan kekeluargaan dengan kita, ini anak saudara aku ni. Ataupun dia datang bagi tahu kepada Nabi, wahai anak saudara aku, wahai anak saudara aku, sedangkan hubungan dia jauh. Ini adalah kaedah uslub untuk kita menawan hati orang. Kalau orang jadi salesman, kita ni macam ada keserasian lah. Bila masa serasi dah tahu. Tapi itu ayat dia. Kalau dia tak orang Perak pun, dia kata dia orang Perak. Saya pun dasar daripada Perak, datuk saya. Tiba-tiba datuk dia. Sebenarnya tak. Kaedah apa? Kaedah kenegerian tu digunakan. Bila kata, saya pun pernah duduk di Kelantan 3 tahun. Saya duduk dekat, sebut dia pernah duduk. Jadi orang Kelantan akan, uish. Ini adalah kaedah untuk permulaan. Permulaan untuk menawan hati seseorang manusia. Jadi kaedah itu digunakan oleh Utbah bin Rabi'ah. Ya bani akhi, wahai anak saudara, apa sebenarnya kamu nak? Apa benda sebenarnya yang kamu nak?
yang kamu ajak orang tinggalkan Lata dan Uzzah, yang kamu ajak orang kepada satu penyembahan yang baru ni, agama baru ni, kenapa ni? Kalau kamu nak jadi raja, kalau kamu jadi orang yang paling kaya di Mekah, kami boleh kumpulkan seluruh harta kami dan bagi pada kamu semua. Bagi pada kamu semua harta kami, dan kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Kalau itu tujuan kamu berpolitik, bahasa kita sebut tadi, kalau itu tujuan kamu mengumpulkan manusia dan mencari pengaruh tu, kalau itu tujuan kamu, dipahamkan oleh Uthbah adalah pengaruh. Kerana Nabi membina satu blok kumpulan manusia yang bersifat komuniti ketika itu, kecil, minoriti ketika itu, yang mempunyai satu ibadah yang berlainan dengan masyarakat majoriti di Mekah. Kata di Uthbah, kalaulah kamu buat kerja-kerja yang kamu buat selama ni adalah tujuan untuk kamu menjadi raja di Mekah, kami akan melantik kamu jadi raja. Ataupun kamu kena sihir, boleh jadi kami bersedia untuk membiaya urusan mencari tukang-tukang tabib-tabib yang akan mengubati kamu, dan kami akan cari dan kami akan biaya. Apa sebenarnya? Panjanglah ayat dia kalau dalam bahasa Arab. Kita baca bahasa Arab tu, kita sendiri berasa, kalau kena ke kita ni habis ni. Kalau kita faham bahasa Arab lah, macam kalau faham bahasa Inggeris. Orang baca Harry Potter sampai menangis. Sebab saya tak pernah baca, bukan tak pernah baca, saya tak reti baca Harry Potter tu. Tapi yang kawan saya yang duduk di Azhar tu baca, dia kata kualiti bahasa Harry Potter tu bagus. Wallah ta'ala lah, saya tak pasti. Betul ya? Tak baca? Tak baca novel kat mereka ni. Harry Potter kata apa, susunan sastra Inggeris tu terlalu baik. Wallah ta'ala lah, saya tak pasti. Tapi bila habis Uthbah bin Rabi'ah baca, Nabi baca ayat Quran, Uthbah balik jumpa orang Mekah, dia kata, wallahi aku pernah berjumpa dengan Raja Rom, aku pernah berjumpa dengan Raja Pasi, aku pernah berjumpa dengan Majusi, tetapi aku tidak pernah berjumpa dengan orang sumpah Muhammad. Dia kata, biarkan dia. Mana Nabi bangun, bergerak, berpolitik, mencari kuasa tadi, bukan untuk kepentingan diri atau menjadi orang tertinggi. Bukan untuk menjadi, mencari. Maksud kita ni, kita masuk dalam politik, kalau kita kecil dalam kampus ni, kita berperanan dalam kampus kita, bukan bertujuan untuk menjadi apa, rakan masjid, presiden rakan, bukan nak menjadi YDP, MPP, bukan. Kalau itu niat dia, maka kamu telah pun menempah satu api di akhirat besok untuk membakar diri kamu sendiri. Ini kita punya asas kita berpolitik. Tetapi adalah kita dah memastikan seluruh mahasiswa yang ada di sini supaya mereka mengikut sistem Islam. Nak ajak orang ke masjid, kita nak ajak orang sembahyang, ajak orang membaca, menghidupkan budaya membaca, menutup arat mengikut kerangka Islam dan sebagainya. Jadi bila kita sebut politik, kita mestilah politik berteras. Dan bila kita sebut dalam, saya nak sebut salah laku politik lah, senang nak cerita-cerita kan, takut tak cukup masa. Kita dah tinggal 15 minit. Salah laku politik yang menyebabkan masyarakat sekarang mual dengan politik, lawyer dengan politik, menyampah dengan ahli politik. Kerana apa? Kerana kita nampak ahli politik ini dia ada dua. Kita Malaysia ni, yang masalah kita Malaysia ni diajar dengan sistem dui parti. Ada pembangkang, ada kerajaan. Dan kita pun dalam IPTA pun, Allah Ta'ala, yang terbaru saya tak pernah tengok, debat ala parlimen. Memang debat ala parlimen masa ada satu kumpulan pembangkang, ada satu kumpulan kerajaan pencadang. Yang cadang-cadang lah, yang bangkang akan bangkang, walaupun cadangan itu bagus. Itu bukan politik. Itu bukan politik yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, kata Nabi, kalaulah perjanjian seumpama halful fudul itu berlaku pada masa sekarang, aku akan menyokong. Kenapa? Sedangkan halful fudul itu diasaskan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Halful fudul ni adalah satu tahaluf siasi yang berlaku di antara kabilah-kabilah Arab. Persepakatan politik. Tahaluf itu bahasa Arab.
dijadikan bahasa Melayu. Persepakatan politik ataupun kerjasama politik. Maknanya ada beberapa kumpulan yang ada dia punya jati diri sendiri, ada budaya sendiri, ada dasar sendiri, tetapi ada satu kerjasama benda yang disepakatkan dan semua sekali bersetuju untuk melaksanakan benda itu untuk memastikan pembelaan terhadap salah laku yang berlaku kepada seorang saya tak salah saya dagang yang datang ke negeri Mekah. Dan Nabi terlibat dalam perjanjian itu. Nabi kata, wallahi kalau perjanjian semua itu berlaku pada zaman di Islam ni, aku akan sokong. Maknanya walaupun perkara buruk itu, perkara baik itu dilakukan oleh pihak musuh, maka yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar dikatakan betul, yang salah dikatakan salah. Al-halal bayinun wa haramu bayinun, itu asas. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Tapi kita Malaysia, asal nama pembangkang dan pencadang, apa dibuat oleh pencadang, semua salah. Itu saya tengok, saya tak pernah masuk debat, tetapi saya hakim debat. Itu yang best. Tak macam mana saya dapat jadi, mungkin sebab saya pimpinan pelajar. Mungkin sebab saya pimpinan pelajar, itu sebab saya dipilih sebagai hakim debat. Tapi saya tak pernah berdebat. Dan cara debat itu yang paling baik, best sekali, yang boleh memberikan markah yang banyak. Kalau hakim itu bodoh macam saya, ketika mengadili pertandingan tu, dia akan beri markah yang banyak. Dalam berita harian 27 Ogos 1988, Kerajaan Malaysia telah menetapkan segang-gang dalam debat ala parlimen IPT. Itu adalah poin markah yang cukup banyak yang akan diberikan kepada siapa yang bercakap tu. Kalau pencadang dapat markah banyak, kalau pembangkang. Tapi adakah itu fakta yang betul? Hakim bodoh. Dia pun tak pernah baca surat khabar tahun 88 sebab dia lahir tahun 96. Tengok. Dan ini memang berlaku dalam politik. Sebab apa? Inilah politik yang menyebabkan masyarakat mual. Jadi yang pembangkang ini akan membangkang segala-gala. Di Malaysia pun sama, di Eropah pun sama, di Amerika Republik apa ni? Demokrat, Republican. Di British, buruh dengan apa? Konservatif. Buruh konservatif. Di negara lain begitu. Begitu sifat politik kita. Sebab politik kita hanya bangkang. Segala-gala buat tu bangkang. Sumpama orang yang bermusuh. Musuh ni bergaduh. Musuh di jalan, keluar daripada ambil wuduk. Pakai sleeper. Sleeper yang ada biji-biji bawah tu. Bila berjalan bunyi cerik. Sleeper itu benda dia benci ni. Celaka budak ni. Sebab apa? Dia telah pun ada satu minda, dia telah pun menggambarkan musuh kepada itu. Ataupun musuh itu buat benda yang baik, dia tidak akan menyuruh. Sedangkan dalam kaedah kita berpolitik yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menghalang benda yang baik, tetapi Nabi hanya menghalang perkara yang buruk. Sebab yang bila Nabi Syuaib pergi mengasaskan politik dia, saya sengaja sebut perkataan politik tu. Sebab kita sebut dakwah politik itu bergerak sekali. Bila dia membawa arus politik dia dalam merempuh kaum Madian itu, dia tak marah kaedah bagaimana mereka bercucuk tanam. Kerana bercucuk tanam, menguruskan ladang kurma dan ladang anggur ketika itu tidak bercanggah dengan sistem Islam, dia tak ganggu. Yang ditegur adalah sistem ekonomi, sistem perniagaan. Yang salah dikatakan salah, yang betul dikatakan betul. Jadi sistem duit kumpulan ni adalah tidak. Dan kita kena, antara politik yang baik, kita kena mengatakan betul yang dia buat tu, kena kata betul. Sebagai contoh, ini satu lagi masalah kita. Bila pencadang, dia ada tiga orang tadi. Ketua dia buat satu gagasan yang bodoh, atau gagasan yang tidak masuk akal, atau gagasan yang tidak baik, dia tetap mengatakan perkara itu baik. Inilah satu politik yang memualkan masyarakat, terutama negara kita. Contoh GST. Siapa kata GST baik? Tolong kadangan. Nak bayar hutang ngaji belum tentu boleh bayar lagi, nak bayar GST. Okay, semua anak orang kaya semua ni tak payah bayar hutang. Yang berhutang lah. Yang orang kaya tak bayar hutang dah.
Jadi siapa setuju dengan GST? Siapa setuju dengan DLP? Asal dia buat orang putih, Dewi Language Program. Siapa setuju? PPSMI dulu pun kita tak setuju. Kamu terlibat PPSMI kan? Saya SPM masa tu tak ada ABC, zaman kredit tu. Tak ada PPSMI tu, sastra dalam SPM pun tak ada. Kita tak setuju. Jadi benda yang tak betul, kena cakap tak betul. Itu sistem dalam, sebab kita ni, bila kita besarkan sikit dalam pemerintahan negara ni, asas utama ni adalah masyarakat, rakyat. Apa yang baik untuk rakyat, kita kena pastikan baik. Bila musuh buat masjid, macam kita Malaysia, musuh masjid, dia akan komen lah, masjid adalah masjid kubah warna oren ke, kubah warna kuning ke, kenapa kubah tak warna biru, kenapa kubah tak warna merah, kenapa buat tinggi, ini orang ni nak macam-macam. Kita ada persepsi. Persepsi adalah satu perkara yang terlalu salah dalam sistem politik. Kerana Nabi Syuaib tak datang dengan persepsi, Nabi Nuh tak datang dengan persepsi, Nabi Nuh datang dengan fakta. Dan kita kena datang menentang perkara itu dengan fakta. Persepsi. Saya nak sebut isu yang paling besar berlaku dalam negara kita ni, apa dia? RUU. Tahu RUU? Weh, mahasiswa apa dia kamu ni? Mahasiswa ni, ni bukan mahasiswa ni. Ini mahasiswa ni dia dunia di hujung jari dari benda itu. Rang undang-undang. Rang undang-undang persendirian. Yang dibentang oleh ahli paling memarah. Tak kira lah parti apa, saya tak sebut parti. Ahli paling memarah. Bila duduk di dalam parlimen, mereka adalah wakil kepada rakyat semuanya. Cuma kalau dia nak bawa masalah kawasan ni, itu baru jadi wakil rakyat marah. Tapi dia bawa rang undang-undang ni. Tiba-tiba kita sebut orang nak buat hudud. Jadi bentang hudud ke, apa dia bentang? Dia bentang adalah menjunjung titah sultan apa ni, yang di Pertuan Agong, bila nak memperkasakan mahkamah syarah. Mahkamah syarah ada ke belum? Wujud ke tak wujud? Jadi perkasa je. Kita panggil cakap orang macam upgrade mahkamah syariah. Daripada setingkat jadi dua tingkat. Itu dari segi bangunan. Di upgrade dari segi apa yang telah ada. Hukum-hukum yang telah ada, dan tidak ada hukum kisos dalam itu. Kalau kisos bermaksud bahawa hudud sebagainya yang dibawa oleh kerajaan negeri Kelantan, ini bukan kerajaan negeri Kelantan. Dan orang yang celik dalam bab itu, dia akan tahu. Sebab itu fakta. Dan nak meluluskan perlembagaan untuk mengubah wuduk itu, dia perlu 2/3. Dan ini dia bukan 2/3, dia cukup untuk simple majority. Simple majority itu adalah 112 orang. Lebih kurang lah. Saya ada parlimen 222, 120 orang tu dah menang untuk melayakkan akta itu dipindah. Antaranya 3,000 denda, 3 tahun penjara jadikan kepada 10 tahun ikutlah berapa yang dibincangkan. Kalau sebat kepada minum arak setakat ni, 6 kali sebatan tu naik kepada 60 kali sebatan contoh, ataupun 40 atau 30. Itu apa yang dibincang. Tapi mesti naik daripada 6 tu supaya hukum itu digunakan. Dan mahkamah syariah ini sekarang ni adalah berada kepada kedudukan yang paling rendah. Mahkamah syariah lebih rendah daripada mahkamah majistret. Apa mahkamah majistret? Mahkamah daerah. Jadi itu kita dah pergi politik di Malaysia. Cuma saya nak sebut kenapa, kerana kita berpolitik banyak berdasarkan kepada persepsi. Orang-orang Cina yang kata habislah, itu juga persepsi. Persepsi. Jadi kita mesti ada fakta, dan kita mesti berdasarkan kepada rasional. Kita bukan berdasarkan pada persepsi, apatah lagi spekulasi yang kita timbulkan. Dan apatah lagi lebih teruk, provokasi daripada apa yang timbul. Kerana kita, kalaulah musuh tu cakap betul, saya tak pernah dengar dalam sepanjang saya menjadi hakim debat tu, dua-dua pihak ni biasa pembangkang memuji atau bersetuju dengan cadangan dibuat oleh kerajaan. Kalau buat pencadang, dia akan kalah. Pada saya, dia tak kalah. Sebab kita bukan nak pastikan siapa yang, bagaimana mereka mengemukakan hujah. Sebab usul, kalau macam kita contoh berdebat di parlimen, berdebat-debat dia ikut berapa ramai orang ahli parlimen, dia lah menang.
Kalau kerajaan tiga, kalau mangkan tiga, siapa kerajaan? Dua-dua kalau undi, siapa menang? Ha, jadi siapa yang menggunakan hujah yang terbaik, dia tidak menggunakan persepsi. Jadi dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak cukup masa untuk bincang beberapa perkara yang saya tinggalkan. Cuma saya nak sebut, bila kita duduk di alam kampus, kita kena menjadi mahasiswa yang peka dengan keadaan sekeliling. Kita kena peka dengan keadaan sekeliling dan kita jangan mual dengan politik. Cumanya bila kita sebut dengan politik, kita membaca isu semasa. Dan kaedah membaca isu semasa, kita kena panggil sumber yang boleh dipercayai. Yang mana sumber boleh dipercayai? Biasanya sumber yang ada asasnya, ataupun kita panggil akhbar-akhbar yang boleh kita rujuk kalau berita itu salah. Kita baca berita dengan apa ni, penarik beca, blogger. Kita baca berita daripada macam-macam yang tidak, tak tahu siapa-siapa. Itu adalah satu kesalahan dalam kita mengambil maklumat. Kerana dunia zaman maklumat ni telah pun diajar oleh ulama-ulama hadis bagaimana mereka membuat apa ni, imbang terhadap penerimaan hadis-hadis pada zaman itu. Kalau tidak, kita akan teruk dalam bagian ini. Jadi asas kita sebut untuk konklusi dia, politik ini adalah satu ibadah, dan untuk memastikan ibadah itu dikurniakan oleh Allah SWT dengan ganjaran, dia mestilah mengikut rukun syarat. Rukun dan syarat. Pertama, rukun saya sebut, asas politik kita mesti bertunjang kepada prinsip dan dasar, dan kita mesti berteraskan kepada mengajak manusia kepada Islam. Sebab kita nak, saya tak sebut politik yang dipakai oleh apa ni, orang Latin, atau politik sebagaimana yang dipaham oleh Socrates ataupun Plato ataupun siapa nama, Aristotle, guru pada Socrates. Bukan kita nak fahaman Yunan tu, bukan. Cuma kita apa, ini konsep kerangka politik Islam, yang mana asas ni kita nak memimpin manusia dan manusia yang ada di bumi ni dengan Islam. Dan solusi terhadap setiap masalah tu adalah Islam. Bagaimana nak mengelakkan masalah apa ni, apa masyarakat yang itu, Islam. Islam termasuk yang disebut pasal poligami dan sebagainya, itu adalah Islam. Solusi yang Islam letakkan. Cuma bila nak kahwin empat ke, mesti tahu rukun dan syarat ni. Bila nak jadi ahli perniagaan, mesti tahu rukun dan syarat ni. Jangan ahli perniagaan yang mengambil kesempatan untuk keuntungan. Contoh yang contoh banyak-banyak, marah sini. Saya memang saya tak redha lah. Terpulang lah, saya jumpa kan. Orang peniaga yang jujur, ayam tu ayam. Pernah beli ayam paprik. Apa tu? Ayam percik. Ayam percik ni besar kan? Ayam percik ni kita tengok selera bulan Ramadan nanti. Ayam percik ni dia akan diperap. Silap gaya perap, dia akan busuk. Busuk tapi dia tak bangkai lagi. Dia tak busuk sampai daging. Cuma dia ada bau. Bila bau itu, dia adalah mengurangkan manfaat kepada makanan. Pada hemat saya, Allah Ta'ala hukum saya tak nilai dari segi hudud apa ni, muamalah Islam, adakah dia boleh dijual ataupun tidak. Pada saya, dia tidak boleh dijual, kerana dia telah mengurangkan manfaat kepada makanan. Bau, siapa larang makan? Saya tak makan ayam tu. Walaupun belinya RM8, RM10 ke, saya tak akan makan. Saya tak larang makan. Bukan orang pekan, bukan orang kampung, tapi bau. Bau tu bau bangkai atau bau bangkai. Ayam percik tadi bau bangkai, tak bau dah rempah dia. Rasa tak berubah, bau dia. Dia telah mengurangkan. Sepatutnya orang yang ni, dia tidak akan menjual. Atau kalau dia jual pun, dia beritahu ayam ni dah busuk, saya jual separuh harga. Mana dia telah ada cerita. Dan dia telah menceritakan keaiban yang ada pada produk dia. Barulah jualan itu, baru dia. Kalau kita redha, selesai pada pihak penjual. Tapi saya tak redha. Sebab dia menganiaya kita. Kita semangat nak makan ayam percik, beli pun. Kalau 30 hari tu sekali ikut beli, mahal eh. Makan pun bukan sedap pun, makan sedap mata je pun. Tapi itu ada. Jadi, bila kita sebut, apa tadi? Mesti kita berteraskan dan berlandaskan kepada Islam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan yang diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zahid atas kuliah sebentar tadi. Jadi dengan kesempatan yang ada, Ana buka kepada soal
sesi soal jawab kepada antum semua jika antum ada soalan yang nak ditujukan kepada ustaz. Insya-Allah. Salam. Ringkas. Pertama, kewajipan pertama adalah mengundi. Kewajipan pertama adalah mengundi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita telah mengenali calon yang kita rasakan bukan kita dengan calon yang mengikut piawaian syarak, dia adalah calon yang boleh untuk membawa suara mahasiswa. Suara mahasiswa ni jangan dibetulkan dengan suara yang tak betul. Mahasiswa yang salah kena kata, bila jadi pimpinan mahasiswa, dia bukan, dia memihak kepada semua mahasiswa. Tak. Mana mahasiswa yang salah, dia kena kata salah. Benda yang dia buat betul, dia kata betul. Pesyarah salah, kena kata salah. Pesyarah betul, kena kata betul. Itu suara mahasiswa lah. Dengan, bila nak tegur pesyarah dengan kerangka adab. Yang pertama, bila kita dah kenal, mesti kita mencadangkan ataupun bahasa kita kempen lah. Ataupun memperkenalkan kepada orang lain. Ciri-ciri pemimpin yang terbaik, dia rajin pergi masjid lah. Mana dia soleh. Soleh dengan mana sebut, orang yang dipilih itu, majoriti masyarakat yang ada situ mengatakan dia soleh. Sebab kita nak pergi kaji dia tu dari segi soleh ni, daripada pandangan luaran. Kalau nak sebut apa karisma dia. Karisma dia, biasa pemimpin hanya dipilih kerana dia boleh berpidato. Saya dilantik sebagai presiden mahasiswa, saya tak pandai berceramah. Semua sebagai tek. Kenapa? Saya pun kaji kenapa orang pilih aku. Sebab kita, satu, bila orang yang dipilih, kita tahu itu pilihan dia daripada Allah SWT. Tapi di mana karisma tu, kita tengok pertama. Kalau saya sebut pendidikan ni. Kemudian kalau kita ada masa untuk mengkaji, untuk mencari maklumat, bagaimana keterampilan di dalam kelas, bagaimana perwatakan dia, pakai baju butang habis tak habis ya? Pakai baju protokol kena ke? Sekarang ni baju tak ikut warna dah, tak, dulu memang rai warna. Kalau baju putih mesti seluruh hitam, kalau baju gelap seluruh kena putih, baru ni seluruh gelap hitam. Sekarang tak ada dah, sekarang ni semua keputih. Jadi tak ada masalah. Jadi itu dia punya karisma yang ada. Dia sebut, kalau saya sebut, mesti dia orang masjid. Pertama, pelajaran dia baik dari segi mana, tanya pesyarah lah, parameter baik tu, mana tanda arah, mana baik, yang mana buruk, yang tak bagus saya tak tahu, UTP. Kemudian dia mesti berketerampilan, ada perwatakan Muslim yang baik, bukan smart . Smart tu mesti smart berdasarkan kerangka Muslim. Kalau smart pun dalam kerangka yang tidak Muslim, tak boleh. Okay, cukup 3 kot karisma tu. Boleh. Okay, silakan. Silakan. Pemimpin tu pemimpin luar negara. Dia orang negara luar. Dia luar negara luar. Dia baik. Okey. Tapi dia ada buat satu dasar yang tak baik lepas pada itu. Dia bukan, kita rakyat dia lah.
Kita rakyat dia. Dia pemimpin luar negara. Ada siapa boleh saya nampak apa saya nak kepastian. Dia pemimpin luar negara. Sebutlah dia pemimpin negara Madian tadi. Sebut Madian. Dia tak wujud kan. Negara Madian tadi. Kita rakyat dia. Baik. Pertama, bila masuk sokong benda baik ni, satu, memilih pemimpin yang zalim, kita termasuk daripada orang yang zalim. Itu memilih. Dia, saya sebut tadi, menyokong dan memilih itu lain. Memilih tadi mengundi lah. Kalau Malaysia ni kita mengundi. Mengundi. Memang kita tahu orang tu, memanglah dia bukanlah orang ni, bukan semua dia tak baik. Ada yang baik yang dia buat. Tapi dia sebut, bila sebut politik, mana-mana mesti ada dasar. Jadi yang nak dibawa itu adalah dasar. Saya sebut ya, Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan, Abu Jahal memang leganeh lah, something. Tapi Abu Jahal pernah bercita-cita untuk menjadi Nabi. Dia telah mempersiapkan satu persalinan baju untuk dijadikan persalinan bila dilantik menjadi Nabi. Dan dia pernah marah, kata saya Utbah bin Rabi'ah yang tadi ni, bila Utbah mempelekehkan Nabi. Dia kata, "Waihak anta ya Utbah, jaga mulut kamu Utbah, dia bukan sebagaimana yang kamu cakap." Maksudnya dia menyokong Nabi dengan sifat al-amin Nabi, walaupun dia penentang kepada agama Islam. Maknanya dia, walaupun sikap Abu Jahal yang baik, saya cerita sampai habislah Abu Jahal tadi. Kata Utbah, "Adakah yang di, bagaimana pandangan kamu Abu Jahal, aku nak tanya apa pandangan kamu terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad? Yang dibawa oleh Muhammad tu betul? Yang dibawa oleh Muhammad tu betul?" Kata dia Utbah, "Kalau begitu kenapa kamu tidak mahu mengikut dia?" Itu cerita lain. Itu ada sebab-sebab peribadi kenapa Abu Jahal tidak mahu menerima Islam. Dia dibawa. Sebab Nabi bila berjumpa dengan Abu Jahal tu, "Ya Abul Hakam, bila lagi kamu nak masuk Islam?" Bila lagi, maksudnya dia tu dah dekat dengan Islam. Ayat Nabi gunakan tu. Tapi dari segi kebaikan yang daripada Abu Jahal tadi, dia baik tak? Dia membela Nabi depan Utbah? Baik. Tetapi dasar yang dia bawa jahiliah, dasar Abu Jahal tu, dasar yang tak betul. Sekarang ni bila kita nak memilih, mesti melihat kepada dasar. Kalau kampus dia tak ada dasar kot ya. Ada dasar tak ada kita semua ni untuk menjuari? Kalau kata dalam negara, dasar. Tapi untuk menyokong tindakan yang dia buat oleh pemimpin yang telah pun sedia ada, itu melihat apa yang baik yang dia buat. Baik yang dia buat. Kalau benda tu baik, katakan baik. Bagi brim baik tak bagi brim? Baik dah bagi saya, baik bagi brim tu bagus. Bagi brim. Tapi GST bagus tak? Ada bagus dia tak bagus tak kerajaan Malaysia? Kan kita nak kata BRIM tak bagus, GST pun tak bagus. Tak boleh. BRIM tu bagus. Nak kata gula-gula politik ke itu terbang. Tapi benda tu memang menggembirakan beberapa golongan penduduk Malaysia. Ada. Mana ada kebaikan pada benda tu. Jadi sebagai rakyat, benda yang baik yang dia buat, yang kita sokong-sokong. Tetapi kalau orang tu dasar dia zalim, ada bertemu dengan dasar yang adil, dasar yang orang yang hak, benda yang benar dengan benda yang tidak betul, memilih orang yang zalim, yang dasar dia salah, itu adalah kita mengangkat orang yang salah. Dan kita akan bekerjasama dengan kekorup ataupun apa ni, kesalahan ataupun dosa yang dibuat sepanjang, kerana kita lah yang mengangkat dia sebagai kepimpinan. Sebagai contoh mudah, kita kecilkan daripada sebuah negara. Saya tidak ada lesen bank. Ada seorang pakcik tidak ada lesen bank. Pakcik tu tua nampak. Ada seorang pemuda ni, dia ada lesen bas. Sebab kamu pernah dengar kuliah saya pada Malis, kamu minta saya bawa bas. Dan kamu telah melakukan kezaliman kepada semua penduduk bas. Silap, semua penumpang bas. Bila mana saya melakukan kesalahan dalam bawa bas. Walaupun saya seorang yang kamu kenal. Sebab apa? Saya tak pandai bawa bas. Sebab saya tidak ada lesen bas. Kelayakan saya tidak ada. Itu dari segi kelayakan. Bila kamu kelayakan itu, Islam meletak kebenaran di dasar. Dasar yang dia buat, dia zalim ke dia tak zalim? Masuk zalim dalam segi kepimpinan, dia Islam ke, dia bawa Islam ke, dia tak bawa Islam? Dia nak junjung Islam tak? Kalau dia tak junjung Islam, mana dia zalim? Dia tidak ada lesen, dia tidak layak untuk buat baik. Tapi kita bagi sebab kamu kenal.
Maka kalau dia terbalik, kamu yang zalim, kena kamu pilih dia. Bila kamu pilih orang yang layak, kalau terbalik itu kamu tak dipanggil zalim. Itu adalah sebenarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, Allah Subhanahu. Dua-dua tu Allah Taala tetap. Tapi kesalahan adalah kita memilih. Saya dah sebut tadi sokong. Bila sokong tadi, kerajaan sudah ada. Bolehkah saya jawab soalan tadi? Macam tak menjawab. Tak jawab eh? Dia tanya sikit. Tak menjawab eh? Tak apa, saya ada muterjim. Muterjemah ada. Cakap Inggeris tak apa. Okey, cantik soalan. Ini soalan saya suka soalan. Dia gini, bila kita sebut, kita pergi keluar, dia ada satu, kita ambillah satu kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Kumpulan A ni memang baik. Tapi orang yang mewakili tempat kita tu tak baik. Orang yang mewakili tempat kita tu tak baik. Boleh? Nampak tak betul? Orang yang mewakili tempat kita, mewakili kita punya kolej kediaman tu tak bagus. Kita ada kolej kediaman ni. Memang wakil kolej kediaman ni. Tak pakai. Anda tahu sistem apa ni, PRK, pilihan kampus UM, ingatlah. UTP tak tahu. Wakil tempat kita, wakil jabatan kita ikutlah, wakil apa, dia tak baik. Tetapi kumpulan dia tu kumpulan baik. Iaitu kita kena tengok kepada umum. Kebaikan umum akan menidakkan keburukan individu. Keburukan umum. Sebab kalau dia seorang-seorang, dia tidak boleh buat apa-apa kesalahan. Tapi kalau dia buat salah, kita tidak. Sebab kita bukan nak lantik dia, kita nak lantik kumpulan dia. Tapi kalau dia je seorang-seorang, memang dia jadi tak baik lah. Sebab dia bukan dasar dia, dasar kumpulan dia. Kalau dasar dia baik, dia tak baik, itu bukan orang baik. Itu makhluk asing nama dia. Dasar dia baik tapi dia tak baik. Faham? Dia sebut semayang tahajud tapi tidur sampai pukul 8 pagi. Itu maksud dia. Sebut tu dasar dia tapi dia tak buat. Itu tak baik, tak soal lantik tu. Sebab dia sebut dasar dia, tapi dia sebut dasar kumpulan dia. Walaupun dia jahat, tapi kumpulan dia kumpulan yang baik. Jadi boleh sokong. Kalau dia salah, dia tanggung sendiri. Kita hanya bukan niat nak mengangkat dia, kita nak mengangkat kumpulan dia. Tapi kita ada kumpulan-kumpulan, tak ada tak? Kita ni bawa gitu ya. Boleh ya? Boleh macam tu? Okey, terima kasih. Soalan yang menarik. Supaya jalan lah. Kalau tu silakan. Last soalan. Saya kata seorang pemimpin itu mungkin orang negara, dan dia adalah orang Islam, dan dalam kalangan rakyatnya adalah majoriti Islam. Beliau wajib jaga hak orang Islam, tapi jika beliau dah membenarkan sesuatu yang membawa kepada benda yang haram kepada negara Islam itu, dan yang boleh menyebabkan supaya ibadah orang Islam tu terugat dan terjejas, adakah dia berdosa? Takat mana ketika dia menetapkan benda itu, maknanya berdosa sehingga benda itu hilang. Okay, anda cuba ulang soalan tadi. Dia pemimpin Islam, rakyat Islam, negara Islam. Cuma dia dilantik dengan Islam dia. Jadi akhirnya jadi pemimpin lah. Kemudian bila jadi pemimpin, dia nak bawa satu benda yang bercanggah dengan Islam. Ad-dinu nasihat, kata Rasulullah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat adalah antara nasihat lillah, li Rasulullah, dan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Nasihat, jadi ketika itu kewajipan kepada rakyat adalah menasihati kepimpinan. Mesti menasihat.
dia macam ni, nasihatlah, nasihat macam nasihat tu, dia punya mekanisme tu tengok kepada dia punya kondisi ataupun suasana dia lah. Cuma rakyat mesti nasihat. Antara kaedah yang biasa dibuat oleh negara demokrasi, buat demonstrasi, pungutan suara. Demonstrasi atau pungutan suara. Pungutan suara tu deklarasi lah. Macam Tun Dr. Mahathir buat tu. Kalau demonstrasi macam berlaku di Bersih tu. Itu demonstrasi. Itu antara kaedah yang dibuat oleh negara demokrasi. Tetapi kalau kalau kita nak ikut lebih, sebab kita nak mewujudkan satu keadaan yang damai. Dan alangkah baiknya kalau masyarakat rakyat itu boleh melantik seorang wakil atau dua tiga orang wakil untuk bertemu dengan kepimpinan, bertanyakan dan membawa suara rakyat itu lebih baik dan memastikan itu. Jika dia tetap berkeras dengan apa yang ditetapkan, maka ada kewajipan untuk menggantikan dia kepada kumpulan ataupun pemimpin yang lain. Contoh kalau kita kecil, saya suka buat contoh pemandu bas sebab dia bawa penumpang. Seorang pemandu yang memandu dalam keadaan laju, boleh tak kita ambil pemandu tu humban ni ke bawah? Ketika tu best sedang berjalan, boleh? Apa kita buat? Pakcik laju sangat ni, depan selekoh. Ha, tu kaedah ni. Jangan kita, sebabnya demonstrasi, betul demonstrasi. Tapi dia, macam di Mesir, berlaku di Mesir sebagai contoh. Ha, benda itu mungkin sesuai dengan Mesir. Tapi dari segi kalau kita baca dalam politik, benda itu agak menjadikan keadaan sesebuah negara tidak stabil. Beh tengah berjalan, penumpang kat pemandu tu letak ke tempat lain. Siapa nak bawa? Siapa nak bawa tengah berjalan? Jadi kalau nak bertukar, kalau sistem demokrasi macam negara kita, tunggu pilihan raya. Tukar macam mana? Jadi masa itu nasihat sampai dah tempat. Kalau saya sebut sistem sekarang ni, semua orang mengamalkan demokrasi pilihan raya, tunggu sampai pilihan dan tukar masa pilihan raya. Jangan tukar semasa bas sedang berjalan. Dia mengundang mafasid yang lebih besar daripada tadi. Tapi nasihat tu kena adil. Nasihat. Sebab itu, ini kaedah Nabi Musa. Nabi Fir'aun tu dah bawa selekoh 180. Fir'aun selekoh 180. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Apa ni? Apa ayat lupa dah. Tapi pergilah kamu kepada Fir'aun kerana kedua-duanya adalah kerana Fir'aun itu adalah toro, orang yang zalim. Tegur dia. Bercakaplah dengan Fir'aun itu dengan kaulan layinan, kata-kata yang lunak dan lembut supaya Fir'aun itu tidak melenting. Menegur kerajaan bukan bodoh kamu ni. Tak. Pakcik-pakcik, best laju sangat ni. Pakcik-pakcik, tidur ke? Saya terlelap. Kalau kata, pakcik ni bodoh, kena mampu ya, kena tidak. Itu adalah satu kaedah yang salah, yang bercanggah dengan Quran. Menegur kepimpinan. Sama dalam kita menegur imam semayang. Boleh? Subhanallah, habis itu. Tak. Salah. Batal semayang kita tu. Sebab subhanallah tu, kita khitab dengan imam. Khitab lah. Saya cakap orang putih, cakap Arab. Apa, kita bercakap, seolah-olah kita bercakap dengan imam. Dia bercakap dengan manusia ketika semayang, hukum dia batal. Walaupun dengan perkataan subhanallah. Niat kita bukan melafalkan zikir, itu nak pergi disiplin sembahyang. Jadi kaedah dia, bila seorang pemimpin tu buat salah, asal dia Islam, dilantik majoriti Islam, dia buat satu perkara haram, menjadi kewajipan kepada rakyat. Ni hadis Nabi dia untuk menegur kepimpinan yang salah. Mekanisme ni, itu kena tengok pada waktu itulah. Nak tunjuk contoh macam tadi lah, sama ada buat hantar wakil ke, buat apa ni. Kalau sesuai demonstrasi, demonstrasilah. Sebab demonstrasi itu adalah bantahan hati, bantahan ataupun tunjuk perasaan, tidak setuju, protes. Tapi mesti wujudkan keamanan. Jangan pergi pecahkan kaca, terbalikkan kereta. Itu bukan demonstrasi. Itu adalah dipanggil anarki. Betul? Anarki ya? Anarki di England tu, dia jadi macam itulah. Pemberontakan. Dia jadi pemberontakan. Dia bukan jadi tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan, duduklah. Kami tidak bersetuju dengan kilang arak di Shah Alam. Dah, cukup. Wallah ta'ala alam. Boleh ke saya menjawab? Boleh? Saya kena tanya kepada bersama-sama. Saya tanyakan soalan kepada Ustaz.